jadi. Takutnya salah turun. Oke, halo teman-teman. Balik lagi ke jalur ini, Arjuna Wlirang via Tretes. Kali ini edisi Remedy. Tahun kemarin aku kesini tuh bulan Mei 2023. Pada saat itu musim hujan, jadi meskipun 3 hari 2 malam, aku nggak bisa sampai ke 4 puncak sekaligus karena cuaca tidak mendukung. Dan kali ini aku balik lagi lewat jalur ini, rencananya mau 4 puncak sekaligus, dan kebetulan juga udah daftar 3 hari 2 malam. Lumayan banyak perbedaan tadi di tempat regisnya, udah mulai ketat Arjuna, mantep. Tadi itu kita sampai loket jam 10 siang, terus ada pemeriksaan logistik, barang-barang bawaan, terus ada juga briefing. Dan di sekitar loket juga mulai dibangun, kayak parkiran gitu, musola, toilet. Ya masih proses lah, belum sebagus jalur-jalur lain, cuma udah ada progres. Aduh, jalur batu coy, mantap. Ya semoga aja besok cuacanya bagus, bisa dapat 4 puncak sekaligus. Ini tadi kita berangkat jam 11:30, lumayan lama briefing dan pengecekannya, sekitar sejam lah. Soalnya rame-rame kita, bareng pendaki lain juga. Berangkat 5 orang, gas ke Lembah Kitang. Kita nge-camp di sana. Anak sangko ah, bisa diminum. Kabutnya mulai datang dan sekarang tempatnya udah terbuka. Kalau dilihat dari map, bentar lagi itu kita sampai Kop-Kopan. Ini kurang 400 meter lagi. Ya ini emang sih, kalau udah terbuka gini, bentar lagi sampai pos Kop-Kopan. Kayak di atas itu. Lanjut mas. Yuk. Ini kok jalur ya? Kayak tertutup anu ya, rumput-rumput ya. Gak deh, kita lewat jalur yang benar ya. Hei, ngapain? Masak? Nggih, masak. Asik. Wih, gak terlalu rame sih. Mungkin masih pada di atas. Begini ya, Zaman. Begini, Mas. Wah, Mas HP sampai tidur-tidur mana nungguin. Waktunya iso mah. Ada yang mau. Jam 3:30 sore. Apa Mas juga Mas? Monggo. Udut. Monggo.
refill air dulu teman-teman. Di pos 2 ini ada sumber airnya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir sama air kalau trekking di jalur tretes. Jadi tinggal ngambil air secukupnya buat trekking, nanti bisa refill tiap pos. Terakhir kesini musim hujan, debitnya ini udah kayak sungai. Sekarang Agustus, debitnya lumayan lah Mas Ian. Mantep lah. Oke, balik, kita mau melanjutkan perjalanan ke arah Pondokan. Cuacanya berkabut, udah mulai sore teman-teman, agak gelap. Banyak pendaki turun juga. Itu ada yang turun. Wih, ayo lanjut. Jeffy sampai turu-turu. Yuklah. Emang kabut ini syahdu. Wah, ikis. Ini racun ya. Ya apa? Kop-kopan. Nah, iya, wani ngono ya. Ayo, guys. Ayolah, lanjutlah. Tengah malam hari spesial ya, masa ada gini. Bangunan kan. Matahari udah mau tenggelam. Wah, buka dikit. Ih, bagus. Buset, orang-orang. Ini jalurnya dibuat zigzag teman-teman. Jadi itu kelihatan orang trekking. Kalau mereka ngobrol, kita kedengeran bawahnya. Asik. Wah, cuacanya udah mulai gelap, teman-teman. Sekarang jam 5.15. Jarak ke pos Pondokan itu masih 3 km. Berarti kita bentar lagi akan ketemu malam, trekking malam. Tapi aman lah, penerangan masih mumpuni. Siap buat trekking malam. Mengerikan. Full batu dari tadi. Lanjut, cicil terus. Entahlah nanti sampai Pondokan, terus melipir ke Lembah Kidang itu jam berapa. Yang penting kita tetap bersama. Tuh, banyak bareng pendaki-pendaki lain. Soalnya hari ini tuh kuotanya full, 160 kalau nggak salah. Jadi banyak pendaki yang naik juga. Ini tadi habis ngelewatin tanjakan Asu. Untungnya malam, jadi ujung tanjakannya nggak kelihatan.
sekarang jalurnya mulai landai. Dari sini jaraknya ke pondokan itu sekitar 1,2 kilo, tapi elevasinya cuma 300 meter. Jadi nggak terlalu nanjak lah. Hai teman-teman kah? Oh orang, kirain temanku. Tak suruh duluan soalnya. Lanjut, gelap coy. Kirain temanku ternyata orang istirahat. Kenapa mas? Nyemil? Kelaparan yo? Yo. Alhamdulillah Allah. Oh, udah jam-jam makan apa ya? Makan malam malan ya. Oh, masih di jalur coy. Perjuangan ke pondokan. Aman coy. Jam 19.41. Hah? 68. Kurang. 19.41. Walu kurang titik. Aman lah. Akhirnya sampai pos pondokan, teman-teman. Sekarang jam 20.51. Oh mas, babi, dek, kresek-kresek. Iya ambek, mana? Oh ngok-ngok iku. Cedek kok iku ngene gini. Mungkin langsung tak kuat kena kena ini. Mantep coy. Pondokan. Warungnya buka nggak ya? Iku. Iku nol lampu iku. Iya coba. Ya. Menanti. Semoga ya buka ya. Berharap. Warungnya buka beli cilok. Nggak ada sih ngakem lo di sini. Biasa nih rame mas di sini mas. Iya sih, lek kem utamanya di atas lek pondokan, dekat sumber air. Oh ini pelang ke Arjuno. Bisa lewat kanan sini sih. Terus naik ke Lembah Kitang. Tapi kita ke warung dulu. Cek. Oke. Wah, itu buka rame di atas. Yoi, sampai warung. Ngeri coy. Rumah penambang. Oke, kurangi cahaya. Kali? Kali? Kok enggak ketemu lek dua? Tiga ada. Dua. Ketinggalan. Kok enggak ono sih? Ketinggalan. Mungkin anu. Melok rombongan lain. Rame-rame yang ada cewek-cewek itu. Nggih. Oh ya. Ada di belakang. Apa diceluk itu? Bukan ini tiga orang ini. Mereka rame-rame kan? Coba. Awo. Apa yang ada di sini? Mimi ayam. Mimi anget. Mimi anget. Ya. Boleh. Susu iki masuk iki. Monggo Mas. Car. Coy, api unggun.
Anget kak ya. Oh enak gini kok rojo susu jahe. Susu jahe. Suwe suwe. Pak, kulo enak. Oke, pesan pesan dulu. Aku mangan sain tongtok ono ini. Ada buru buru ah. Pesan susu jahe sambil api unggun, mantep. Ini sih anu tempat apa pawannya ya, pawannya Pak anu, Pak Warung. Sekalian buat anget-anget. Oke, kelamaan di warung teman-teman. Sekarang jam 10 baru lanjut ke Lembah Kidang. Paling 20 sampai 30 menitan sampai sana nanti. Loh, 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 loh. Ngapain ini? Wah, parah. Mupuk. Is, mulai kerasa mah ya. Habis api unggunan. Jalan lagi, tambah dingin. Anyep ya? Anyep. Wih, ada yang baru sampai. Oh, rombongan yang rame-rame tadi kayak. Ada didik-didik. Sampai pelang mondokan. Oke, sampai Lembah Kidang jam 22.07. 20 menitan dari pondokan. Taere di sana. Sana. Oh. Haha. Kita menemukan tempat camp di bawah pohon. Mas Bucil enggak anu set up. Menyesuaikan yang lain dulu. Sekarang nunggu teman-teman yang lain anu ya. Bangun tenda ya. Iya. Empuk chef di kono aja. Enak. Apa? Iya, kasih silakan pilih. Hah? Kalau senyaman mungkin. Fix kan maksudnya di area sini kan? Lurusin. Area sini kan? Ya. Mantep. Udah malam teman-teman. Tengah 11 jam-jam tidur ini, tapi kita baru sampai, istimewa. Pagi di Lembah Kidang. Hari ini kita masak-masak, menyiapkan energi buat summit ke beberapa puncak di atas. Ini nasi kuda mateng coy. Cerah pol. Woi. Apa? Wih, masak apa nih? Mau bikin orek tempe. Oh, ini orek tempe. Bumbu nih. Belum. Oh, masih sama kecap. Ini ya. Acara selamatan Jeffy. Ayamku. Nasi mus mateng, Mas? Hah? Mas Bucil.
Betul dong. Wah, mantep. Oke. Madang Muncak. Semoga cerah ya. Tak berkabut. Orek tempe, kecap, bumbu penyedap ya, Bang? Enggak no. Kecap dong. Masako. Oh, ngono. Ada gula. Ya wis koyo. Sauri, sauri. Enggak apa-apa. Sauri tidak apa-apa. Japanis. Iki ada nuru. Nanti topengnya kerupuk. Apaan tuh? Ngono ya. Apa, Mas? Sarden. Ya wis. Oh, sarden. Temen, Mek. Gae. Dingin-dingin. Iya, tak ngisi kok mana berarti. Wah, banyak yang packing buat turun. Kayak malam nanti sepi. Apaan? Wah, Fukumi. Tuh, poreng ya? Poreng. Wuh, berantakan. Ini bawahnya rumput tebel. Empuk, jadi kasur. Oke, sarapan dulu teman-teman, baru Muncak nanti. Mateng, Mas. Pas ya. Nah, taruh lagi. Kayak enggak nyaman kayak keburu paling. Enggak, aku lek mau. Ini titik. Kalian nanti sango ning dhuwur apa? Aku udah roti anu niku. Nasi mau nang. Aku nandang. Nang bumi merung. Aku tak nggo kompor. Nek kan nggih pondokan, kompor. Aku tak nggo. Ah, masak mie. Itu gimana nasi sekarang? Gitu ya. Ya udah gitu aja enggak apa-apa. Ada dan ini sudah ini dari sana nasi. Enggak apa-apa. Oke, teman-teman. Sekarang jam 12 siang pas. Kita mau melakukan summit ke tiga puncak sekaligus. Yang pertama kita akan ke kembar 2, terus ke arah kembar 1, dan yang terakhir puncak Gunung Welirang. Kayaknya kita akan nyanset di Welirang, tapi nggak tahu sampai sana itu jam berapa. Sekarang perjalanan menuju Lapangan Kota. Jadi kita ngambil rute searah dengan jalur ke Puncak Arjuna sampai di pertigaan Sumber Berantas dan Tretes. Nanti kita akan ambil ke arah kanan ke Lapangan Kota, naik ke Lembah Lengkean. Nah, dari situ baru ngambil kembar 2, kembar 1 baru Welirang. Kita coba. Ini aku juga pertama kali melakukan summit kayak gitu. Ya, semoga lancar ya. Ini teriknya masa ampun. Panas banget. Cerah. Jarang awan. Jadi nggak ada penutupnya sama sekali. Tapi lebih mending daripada kabut, nggak kelihatan apa-apa. Oke, yuk. Nanjak ke Lembah Kitang 2. Debunya coy. Parah, musim kemarau. Ini dari tempat camp tadi bawah nanjaknya cukup parah. Tapi biasanya teman-teman lewat sini tuh pas malam hari kalau summit Arjuna. Jadi enggak kelihatan. Tapi kalau perangannya siang udah matahari ya. Lumayan. Mengkis-mengkis. Oh, ini habis kebakaran. Banyak nemuin pelang kayak gini, pohon rawang tumbang. Tapi emang beberapa kali itu sering dengaran suara
pohon yang kriek kriek gitu. Ya sih, ini yang kebakaran bawahnya, yang atas masih aman. Jadi kalau bawahnya rapuh ya mengerikan jatuhnya. Asik semilir angin. Sampai di tempat sabana yang lebih luas. Nih, panoramanya lebih kelihatan bagus, teman-teman. Kalau aku nyebutnya ini itu Lembah Kidang 2. Jadi dari tempat camp ke sini tadi cuma sekitar 15 sampai 20 menitan. Asli. Di sini bagus banget. Puncak Adunyonya kelihatan gagah. Oke, lanjut masuk ilalang lagi. Wah, banyak pohon tumbang. Oke, di depan itu mulai nanjak lagi ke arah pertigaan. Ngetrek. Mantep. Sepanjang jalur banyak ginian. Ini bekas event mantra kemarin. Lumayan jadi petunjuk arah. Nah, ada pohon. Kita neduh bentar. Mengisi nafas biar enggak ngap-ngapan buat nanjak, coy. Aduh. Sud. Apa? Oh iya. Ketuban ini. Bukit ising dhuwur mah ketok mong, satu isor. Oh, satu ayo. Iya, satu nih, enggak kelihatan nih satu. Dua. Enggak kelihatan. Tadi kelihatan. Tadi kelihatan dikit. Mas Bucel masih strong? Strong, strong. Semangat, Mas. Misi tiga puncak ya hari ini. Kalau kena anak dua ini, semua tanjakan cari tanjakan cinta, asik. Gak ada tanjakan asu, tanjakan apa lagi? Semua tanjakan cinta. Iya, buat kita kita lah. Enak yo. Pas di jalur. Oh ada. Anu, ada yang mau turun, kasih jalan. Jalurnya menggokil dari Lembah Kidang 2 ke arah pertigaan jalur Tetes dan jalur Sumber Berantas itu mulai menanjak parah. Ditambah lagi jalurnya itu didominasi sama batu-batu. Buat teman-teman yang mau trekking malam, lebih fokus aja kalau sampai sini. Soalnya jalur setapaknya itu terkadang tersamarkan oleh batu. Jadi sempat putus-putus gitu. Tapi kalau siang kayak gini masih kelihatan jelas lah, aman. Yang bahaya itu malam, coy. Oke, udah lumayan banyak pakisnya. Ini kalau kena kulit celana pendek kayak aku lumayan sakit.
itu di bawah ada pendaki trekking. Itu jalur Sumber Berantas. Berarti bentar lagi kita sampai pertigaan. Oke, sampai. Ayo nganan. Langkaian kiri. Muncak sana. Besok kita lihat sini lagi. Sekarang kita melipir ke Welirang, coy. Gak nungguin mereka kah? Yo. Yo. Nungguin Javi dan Dinda. Ketinggian 2800. Lumayan tinggi, coy. Mas, semangat mas. Masih udah kulu-kulu kena ini, coy. Debunya ini tebel. Segini loh kalau keinjek apa namanya sepatu. Orang-orang yang turun dari puncak semua mukanya udah kucel, pakaiannya rusuh semua. Berarti kita besok kayak gitu, mas. Sekarang turun ke lapangan kota. Nah, enak gini. Gak terlalu berdebu jalurnya. Kayak dari pertigaan ke atas itu yang berdebu. Ini masih banyak rumput-rumputnya. Enak, padat. Banana boat. Ini banana. Keterusan nanti nggak sampai-sampai. Oke, lapangan kotaknya udah kelihatan. Asik, nyantai mas. Sampai tidur-tidur orang-orang. Yoi, sampai lapangan kota. Nah, dari sini ke Lembah Langkean jalurnya baru menaik. Tapi nggak terlalu curam, tipis-tipis. Kemungkinan ke sana 1 jam. Nah, ini kita. Woi. Sampai tidur-tidur kayak gitu, Rek. Emang pelari nggak bisa bohong, coy. Sat-set. Oke lah. Masih jauh sampai gini, Bang. Yuk. Pais, sekarang jam 2. Jam lebih berarti di sini. Lebih, Mas. Sampai beberapa rombongan iki, Mang, ngisan. Mas. Mas pindah turun deh berapa titik wisan. Emang biasanya ikut event-event trail run. Ini sampean ya aku. Tek apa sampean ya? Enggak beban ya, sat-set. Aman, Mas. Iki Dinda sak to. Oi. Iku. Oke, break bentar. Bentar lagi lanjut ke Langkean, coy. Ya, ternyata jalannya sama berdebu. Kirain kayak di lapangan kota tadi, ada rumputnya. Oke, posisi sekarang melipiri kembar dua. Kita menuju Lembah Langkean. Kita lihat seramai apa Lembah Langkean nanti. Udah mau sampai Langkean. Tuh.
Lengkean memang terbaik. Pohonnya bagus-bagus, cantiki. Oh, oh, udah mulai banyak ini ya, papan larangan. Terus sama apa namanya? Danger. Pohon tumbang. Iya, pohon tumbang tadi kan banyak kan? Yuk, kita ke Lengkean. Iya, cari ancang-ancang dulu. Nanti. Oke. Wah, udah pada turun ini kayaknya. Harusnya rame. Soalnya kuota Sumber Berantas ini selalu full kalau weekend. Wah, di atas kok berkabut ya. Banyak pendaki yang baru datang, coy. Biarlah. Kita ke kembar dua aja. Oh, Mas. Bayu kotor. Peper. Naik ke kembar dua ini dibuat zigzag, jadi masih manusiawi. Orang-orang biasanya kesini tuh buat nyanset. Pemandangannya sih bagus. Lanjut, lanjut. Udah mulai kerasa teman-teman, paha cenut-cenut. Tapi perjuangan harus dilanjutkan. Pat puncak via Atretes. Semangat. Oke, ketemu pertigaan. Kalau lurus, teman-teman akan muteri puncak ini. Tapi lebih baik belok kanan sini. Biar langsung ke puncak tertingginya. Lumayan loh, bau belerang, menyengat. Ternyata ini kabutnya campur, oh ini kepulan asap ini. Kirain kabut, ternyata semakin ini, apa namanya, asapnya semakin besar, kayak kabut lewat itu. Pantes kok bau telur busuk. Oke, sampai puncak kembar dua. Wah, anginnya mulai kenceng. Kan ada bekas pelangnya kan? Iya, apa tadi? Iya. Oh, itu aja. Bekas pelangnya.
Ya, mari mana. Kita sampai puncak sini, tapi di sana itu ada plang sama bendera. Tapi kalau dilihat dari sini, tinggian sini, nggak tahu itu dipindahnya mulai kapan. Soalnya terakhir ke sini itu tahun kemarin. Tuh, bendera Merah Putih sama plangnya khasnya Arjuna yang terbuat dari plat itu, seng. Oh, ya nggak tahu kalau pindah. Soalnya biasanya nyansir kan sini, view-nya bagus. Break bentar, minum-minum coy. Lumayan, sekarang udah jam 15.19. Yo, bentar lagi foto-foto teman-teman. Nggak lama-lama di sini, soalnya masih ada puncak selanjutnya. Sacet, cepret-cepret, turun. Oke, gas. Kita sambangi plang yang baru. Ana tulisane. Iya. Dhuwur kene benderane. Wah, ternyata pindah sini. Kembar 2. 3126 NDPL. Oke, kita turun ke Lembah Lengken lagi. Jalannya lumayan licin. Banyak kerikilnya. Bisa agak no apa sing kari ya? Kak. Yoi, udah balik ke Lengken. Ini pendakinya udah pada datang, rame banget. Sekarang muncak ke kembar 1. Mantep. Ngapain itu? Bahaya, rek. Lagi-lagi Mas Apip mupuk. Lebih enak dari kembar 2 ini, nggak terlalu panjang kayak tadi. Soalnya lebih tinggi ini 3126 nggak salah. Yang sana kembar 1 itu 3058 seingatku. Mantep lah, yuk gas kita ke atas. Yuk. Energi mulai menipis, tapi perjuangan belum berakhir. Jalurnya sulit. Yang bikin sulit itu kerikilnya. Apalagi buat turun, malah sering tergelincir. Balik hampir aja jatuh. Yuhu, sampai puncak kembar 1. Alhamdulillah.
langsung disambut angin kencang. Ketok itu kondi? Oh, kalian udah sampai atas? Tadi tak tanyain mendaki. Terus nemu cewek cowok nggak pasang? Enggak mas, terakhir ketemu itu sebelum lawan kotak. Oh, berarti balik arah-arah ini. Iya. Oke, kan cocok. 3058 mdpl. Lebih tinggi sana sekitar 70 meteran. Makanya berat sana coy. Oke. Foto-foto. Yoi. Kembar satu, bye. Yuk, lanjut ke Walirang. Ah, lihat di depan kita dihadapkan dengan lautan awan. Wah, emang Arjuno Walirang ini istimewa. Lautan awan sebelah sini tuh paling sering teman-teman daripada arah Semeru sana. Nggak tahu kenapa. Pokoknya kenapa? Karena di sana dataran rendah. Gitu ya? Iya, apa itu dataran tinggi lah nih. Malang itu kan dataran tinggi sehingga awannya jauh lebih tinggi. Oh, dataran rendah sini. Iya. Ya bisa jadi. Di sini kan kumuluh ini. Iya. Bisa potensi hujan. Betul betul. Itu kan ada Ancas Moro. Jadi sini tuh sering lautan awan. Istimewa. Geografi mas. Yuk isi energi dulu. Apa jenisnya? Monoan itu loh. Lerang kan? Lerang itu. Melon. Karena awak Devin kok gak ono deh. Mana kan? Tapi gak akeh itu mang wakeh loh maksudnya beberapa titik. Segar teman-teman. Segar buger. Crispy, melon crispy ini namanya. Gimana? Enak? Enak. Kamu ya, barang gini asik. Pas mas, backpack. Itu lagi. Mantep. Mas. Gini kadang anginnya berhenti, kadang kenceng. Aku mangan sego, kok mangan cilok ya. Jalur pendakian. Oke. Dari sini kita turun ke Taman Dewa yang ada di bawah sana. Banyak cantiknya. Ini jalurnya dibuat zigzag sampai bawah tadi. Oke, sampai Taman Dewa. Masih cerah sampai sini. Dari sini ke arah puncak Welirang kita tinggal melipir bukit yang ada di atas. Melipir ke arah kirinya, di kirinya bukit. Awal-awal sih nggak terlalu nanjak, tapi nanti kalau udah mau sampai goa, baru tuh nanjak pol. Oh.
Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis ya. Jangan lupa. Yuk, lanjut langsung sat-set kita ke puncak. Widih, cakep. Spot andalan. Ngomong ya kotor gitu. Hati-hati, hati-hati. Kurang naik tangannya. Nah. Sip. Ganti kayak? Yang liatin tiga orang gini, coy. BTS-nya. Siapa yang gantian? Enggak mau. Yuk, gantian yuk. Mas, tolong mas apa ini delok lu. Ya, semoga aman semualah. Pucel. Wih, itu buta. Kawin ajang. Akhirnya sampai sini. Ini yang kutunggu-tunggu. Pandangannya istimewa, teman-teman. Gokil lah yo. Gokil. Wah, itu apa namanya? Belerang ya? Belerang. Mengepul. Untungnya nggak ke atas yo. Untungnya. Jadi kita anginnya masih bisa ke atas kan. Nggak ke puncak lah arah anunya anginnya. Oke. Aman. Ih, asli mas. Bagus banget. Anginnya juga nggak terlalu kencang. Ya meskipun ada cuma tipis-tipis. Merinding. Yuk lanjut. Apa ini? Baju. Oh, kaos si penambang enggak ya? Istimewa. Ciptaan yang Maha Kuasa, coy. Sunset. Angin puncak memang kenceng-kenceng teman-teman. Wah. Asli anginnya kencang banget. Sekarang itu jam 6 lewat 5. Kita 10 menit lagi sampai puncak Ulirang. Ya meskipun manajemen waktu kita kurang baik, untungnya peralatan dan logistik kita masih lebih. Jadi kita memutuskan untuk tetap ke puncak. Yuk lanjut. Sampai puncak teman-teman. Mobilnya kenceng banget. Kita paling cuma 1 menit di sini.
Din. Kopi ya Mas Kopi. Cep. Mantap. Wah, ini anginnya kencang. Kalian lihat benderanya kayak gini, Jon. Istimewa. Desa kok apa itu? Enggak sih, sing aku golek sinyal. Iya, sing golek sinyal lho. Gak boleh mulih. Jadi saksi. Jadi anu, jadi jani. Ono kok itu Mas. Tapi itu. Yes, kayak aku wis. Tapi ML lho, male pulange nek njopo meneh sama tracker. Yoi, persiapan summit. Ini mau bikin energen dulu biar gak kelaparan di jalur. Nunggu mateng, minum, anget-anget, baru berangkat. Jam 3 pagi coy, dingin. Ini dalam sleeping bag udah anget. Malah summit. Aman lah ya. Yoi, sekarang posisi di ketinggian 3060 mdpl. Kita udah berjalan hampir 2 jam dari tempat camp alias Lembah Gidang yang ada di bawah sana. Sekarang lagi nyanres bareng teman-teman pendaki lain. Tuh di bawah mereka. Menghangatkan badan. Istimewa teman-teman, lautan awan. Tapi belum kelihatan sebelah anunya. Sebelah timur, kayaknya di sana juga bagus. Itu Semeru kelihatan, Bromo sih itu Semerunya masih ketutupan puncak Arjuna. Oh ini penanggungan coy, kelihatan kecil. Yuh, bentar lagi kita mau lanjut ke puncak Ogal Akil. Mantepan nih, jam 5.55. Kita berangkat itu jam 4. Ya, jam 4 pagi kita start dari camp. Sama Mas Bucel doang, kita berdua coy. Yang Muncak Arjuna, tiga temanku tidur di tenda. Magerpol, kelelahan habis ketika puncak kemarin. Yuk, aman lah. Yang penting kita sukses 4 puncak, bismillah. View-nya bagus. Dapat spot batu nih, tapi sedikit mengerikan coy di sini coy. Jalurnya ada di bawah sana, tuh ke arah sana. Gini kan enak, cerah. Tadi emang sengaja nggak ngerekord pas malam, soalnya kan emang gelap. Terus kemarin juga udah bikin video ke arah pas kita mau ke lawan kota. Jalurnya sama kayak mendaki puncak Arjuna sampai di pertigaan ketemu Sumber Brantas. Jadi sekarang baru bikin video lagi.
Jalanan menuju puncak Arjuna. Lumayanlah, udah di ketinggian 3000 ke atas. Jalurnya juga udah enak. Di bawah tadi itu soalnya asli berdebu. Terus bareng sama rombongan lain. Jadi ke pernafasan itu nggak enak sama sekali. Nah, sampai sini tinggal melipir dan ada trek batu. Kayaknya kita akan ketemu sebanyak 2 kali. Batu-batu kayak gini. Jalannya nanjak ke atas, full batu. 2 kali spot kayak gini. Ini trek batu yang pertama. Oke, break bentar. Ambil nafas buat nanjak ini. Pedih pas turunnya. Kalau naik gini masih enak. Cucil, aman? Aman. Ayo, cucil pelan-pelan. Oke, habis melewati tanjakan batu yang pertama, dari sini udah mulai kebuka, kita dapat pelipiran. Woi, acuacal, gas. Pemandangannya mulai terbuka, udah keluar dari vegetasi. Itu puncak kembar 1, kembar 2 sama Wulirang. Ya, mulai bagus dari sini. Pokoknya habis tanjakan batu yang pertama. Asli. Sampai di trek bebatuan yang kedua. Tapi teman-teman kalau mau trekking yang nggak ketemu batu-batu, ambil jalur yang sebelah kanan kalau dari arah bawah. Nanti tembusnya sini. Ini full tanah. Kalau lewat sini full batu-batu, teman-teman. Lumayan ada pilihan jadinya. Tadi aku tembusnya lewat sini. Terus orang-orang yang trekking tadi tembusnya sini. Menarik. Oke, lanjut ke atas. Dari situ, atasnya puncak batu-batu ini ada spot terbuka arah ke Semeru Bromo sana. Yoi. Ini salah satu spot sunrise terbaik. Dari sini view-nya bagus. Meskipun nggak terlalu ke atas, tapi udah kelihatan pemandangan sisi sana. Ya, biasanya aku kalau start dari Lembah Lengkean ataupun Lembah Gidang jam 2 pagi, itu sunrise-nya di sini. Tapi karena tadi pagi itu berangkat jam 4, sunrise-nya masih di ketinggian 3060. Sekarang ketinggian udah 3200 sekian. Jadi emang benar-benar udah tinggi. Ke puncak tinggal 100 meter lagi. Itu di atas puncak sisi barat. Sebelum Pasar Dieng. Asli, di sini spotnya enak. Lumayan luas. Buat nyandres enak bareng teman-teman. Terakhir kesini belum ada ginian ya mas? Belum. Kain dipasang pas mau buka kemarin ya? Iya kayaknya, haru ya. Yang setelah tutup kebakaran lama. Hah? Terus buka kan kemarin, berapa bulan yang lalu. Iya, iya. Itu baru ada giniannya. Keren sih. Safety ya dia. Safety. Hangat lagi. Iya. Sini pemandangannya terbuka lagi malah. Oke, sampai puncak barat teman-teman. Ini nggak begitu ramai mas. Kenapa?
Kayaknya nggak begitu ramai. Oh iya, udah kelihatan orang-orang di puncak sana. Nggak tahu sih, kayaknya belum sampai mereka. Dari sini ke puncak Arjuna, kalau estimasi waktu kurang lebih 30 sampai 45 menitan ke sana. Muterin. Ini gunung ini. Pasar Setan, naik ke ini, turun baru sampai puncak Ogalake. Ya, sekitar segituan lah. Lanjut. Oke lah, anginnya udah mulai kenceng. Kita harus sat-set. Turun tajam. Nah, ini Pasar Setan atau Pasar Dieng. Di sini banyak in memoriam. Ya, semoga tenang dan bahagia di sana. Pendaki lawas-lawas aja. Pendaki lawas. 90-an. 99. Tahun 90-an. itu puncak Gentong Groa. Ada tiang tuh di sana. Atau pemancar atau tiang ya? Kayak tiang deh. Biasanya ada bendera di sana. Cuma karena angin paling udah kabrung. Pasar setan. Mantap. Yuk lanjut, guys. Turun lagi ke arah pertigaan. Ketemu jalur Lawang dan Purwosari. Baru tanjakan terakhir ke puncak Ogalake. Berapa orang ya? 10-an lah. Kelihatan tersamarkan oleh batu-batu. Lagi puncak Arjuna. Istimewa lur. Puncak Ogalake. Rame bol. Sana kok sepi, Mas? Sana nah. Sisir. Cuma si ngaso sih. Iya sih. Puncak utamanya sini yang ada pelakat apa namanya, kayak batu anu itu. Cuma di sana yo ada anu nih, tiangnya. View ini Semeru malah. Oke lah, break bentar. Sampai puncak jam 7.28. Berarti kita 3 jam setengah ya. Dari itu, bawah Lembah Kidang. Yoi, di puncak cuma 30 menit. Foto-foto, foto titipan orang. Sekarang waktunya turun ke Lembah Kidang. Jam 8 pas. Nah, lanjut coy. Soalnya hari ini tuh kita langsung turun ke base camp. Oke lah, yuk gas. Yes.
Oke teman-teman, waktunya pulang. Jadi pendakian kali ini 4 puncak via Tretes itu bisa, tapi berat. Jadi itu aja pendakianku kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Dari Arjuna Welirang. Bye. Tambah hitam. Istimewa coy.